Mahatva Media Indonesia, Bogor, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan Dapil 2, menggelar reses masa persidangan 1 tahun tahun 2022 sampai tahun 2023 di Aula Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Rabu, tanggal 16 November tahun 2022. Acara reses ini dihadiri para Dewan Sedapil 2 Bogor Timur, Didin Wahidin Camat Gunung Putri, Kapolsek Gunung Putri yang diwakili, dan Ramil yang mewakili, para Kepala Desa Sekecamatan Gunung Putri, BPD, LPM, Karang Taruna, KNPI, TKSK, IPSM, Puskesmas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Adapun pembahasan reses masa persidangan tersebut, banyak pembahasan terkait persoalan-persoalan yang masih dinilai belum terrealisasi di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Khairuddin Ibeng melaporkan. Ya, bahas hari ini terkait usulan dari stakeholder yang ada di desa yang sana, baik para kepala desa dan RT, puskesmas, juga sekolah, juga di daerah lain, dan juga di kecamatan. Ya, usulannya agar anggota dewan untuk mengawal anggaran tersebut, termasuk pembangunan antar kecamatan ini bisa terrealisasi. Karena kita pernah usulkan dulu, karena COVID hilang. Nah, ini ada lagi di anggaran 2023, mudah-mudahan itu jangan sampai hilang, mohon dikawal oleh anggota dewan. Paling utama yang untuk prioritas, ya, semua usulan dari desa prioritas, termasuk Sami Sade di tahun 2023 juga. Ya, tadi disampaikan, saya sebagai ketua ABSI, prioritas satu kecamatan itu harus. Harapannya Pak, kepada para dewan-dewan ada harapannya semua usulan bisa di direalisasikan oleh Pemda Kabupaten Bogor, karena memang kita sebagai kecamatan yang tadi disampaikan oleh Pak Dewan Pak Bidin bahwa, dan semua dewan, bahwa kita PAD terbesar. Kenapa masih kantor kecamatan aja ya, boleh dilihat masih faktor lama, dan kita itu simbol sebagai apa, bahwa kita Gunung Putri, kalau simbol kantornya juga istilahnya sudah nyaman, terus luas, dan juga mungkin dua lantai, itu salah satu bahwa kita sudah sejahtera. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, tadi baru saja kita sama-sama selesai acara reses anggota dewan dari Dapil 2. Dari kami, dari KNPI, mendapat kesempatan pertama tentunya ingin menyampaikan pertama pengembangan dan juga penganggaran bidang pemberdayaan, terutama khususnya pemuda, itu sangat minim di Kecamatan Gunung Putri. Yang kedua adalah BLK, Balai Latihan Kerja, karena kita sama-sama sadari banyak juga pemuda yang memang latar belakang pendidikannya kurang, itu tidak dapat kesempatan bekerja di wilayah kita sendiri gitu. Itu terus yang keempat, yang ketiga, GOM minta untuk diselesaikan segera dan juga diserahkan kepada pihak kecamatan. Karena GOM-nya udah jadi gitu kan, tapi juknisnya untuk pemakaian itu belum ada. Terus apa yang disampaikan oleh Dewan Kerja GOM? Ya, alhamdulillah tadi semua dewan sepakat bahwa BLK memang sudah dari ajuan udah lama juga, kita akan dorong kembali. Hari ini ditulis semua oleh dewan yang ada yang tadi hadir, ditulis bahwa BLK Kecamatan Gunung Putri harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pemberdayaan akan disinergikan dengan dinas-dinas terkait yang ada. Untuk sementara ini sampai dengan BLK bisa terrealisasi, rencananya di tahun 2024. Harapannya Harapannya ini bisa memenuhi kebutuhan daripada pemuda yang ada di Kecamatan Gunung Putri. Yang pertama, yang pasti bagaimana infrastruktur, ya, terus ekonomi, pendidikan, kesehatan ini bisa ditingkatkan sarana prasarananya. Makanya
apa yang disampaikan oleh Pak Camat, para kepala desa, juga pihak UPT yang ada di Kecamatan Gunung Putri, sepakat kami akan mengawal, dan itu bagian daripada tugas kita. Itu yang pertama. Khusus untuk masalah yang terkait dengan infrastruktur yang ada di seputar GOM dan SMP 4, lagi-lagi saya sampaikan, itu berproses. Berproses di mana lokasi jalan akses masuk ke GOM dan SMP 4 ini sampai hari ini belum ada kejelasan status tanah, baik yang ada di yang sudah dibangun maupun yang sedang dikerjakan oleh saudara Acang sebagai dia sebagai ketua komite di SMP 4. Artinya itu silahkan semua berkolaborasi untuk bisa menuntaskan. Yang paling penting itu bisa permanen. Kalau sudah jelas status tanahnya, nah dipastikan itu akan dianggarkan untuk peningkatan jalan. Juga untuk masalah penanggulangan banjir yang ada di lokasi itu berdampak sekali. Nah itu pun sedang ada penanganan khusus dari dinas terkait, baik DPKPP maupun dari PUPR-nya, bekerjasama dengan disdik yang ada, juga dengan disporanya. Nah, lalu bagaimana dengan pendapatan yang sampai hari ini, kita memang belum dilakukan penyelarasan. Ini masih dalam pembahasan anggaran tahun 2023, sehingga mudah-mudahan pendapatan Kabupaten Bogor meningkat terus, yang sementara kita berangkat baru di 3,4 T untuk APBD-nya. Kita coba ditingkatkan, dan APBD kita bisa jadi tembus di atas 9 T. Ya, bisa jadi bahkan bisa tembus 10 triliun. Ya, tapi ini dalam proses, dan mudah-mudahan ini pun dukungan dari yang ada dari Kecamatan Gunung Putri khususnya, berkolaborasi dengan para pengusaha, para pelaku usaha, ya, sehingga PAD Kecamatan Gunung Putri khusus untuk Kabupaten Bogor ini bisa bertambah terus. Itu termasuk mungkin ya banyaknya tenaga kerja yang terkena PHK. Pada prinsipnya begini, kalau memang PHK itu ya dilakukan, itu adalah alternatif terakhir ya. Kalau memang segala upaya sudah dilakukan, antara kan di dalam proses di tenaga kerjaan itu ada tiga pihak, pemerintah, terus tenaga kerja bisa yang diwakili oleh serikat pekerja, terus pengusaha bisa diwakili oleh Apindo dalam hal ini. Nah, tiga pihak itu harus duduk bareng gitu ya. Apakah permasalahan PHK itu dilakukan sudah tidak ada lagi solusi yang dicari dari tiga pihak itu misalkan. Kalau masih ada, hindari yang namanya PHK. Tapi kan memang perusahaan kan sampai saat ini juga punya permasalahan, kesulitan-kesulitan ya. Itu dari segi mungkin bahan baku, termasuk juga regulasi ya, termasuk juga mungkin pasar dan sebagainya, karena memang persaingannya juga enggak mudah gitu ya, enggak mudah. Nah, kalau menyikapi seperti ini, termasuk pemerintah pusat pun sudah menginformasikan ya, banyak yang sudah antri katanya untuk pinjam uang IMF dan sebagainya. Nah, ini kan secara nasional, tetapi daerah pasti kena imbasnya itu. Maka pemerintah daerah dalam hal ini harus peka terhadap perusahaan-perusahaan yang memang akan melakukan efisiensi, rasionalisasi ya, atau sampai kepada PHK sekalipun. Mungkin kita tidak mengharapkan adanya perusahaan itu jadi gulung tikar atau pailit misalkan, kan gitu, yang kita tidak harapkan seperti itu. Maka kehadiran pemerintah ini cukup penting pada saat harus diinventarisir perusahaan-perusahaan yang kondisinya baik, kondisi setengah baik, kondisi tidak baik ya. Ini yang di Kabupaten Bogor, karena Kecamatan Gunung Putri salah satunya adalah termasuk kawasan industri yang banyak perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja, bahkan bisa mengentaskan pengangguran. Saya sudah komunikasi dengan kepala dinas ya, Pak Jenal. Saya bilang, Pak, tolong untuk Gunung Putri coba diinventarisir. Kalau bila perlu diprioritaskan adalah warga masyarakat Gunung Putri yang bisa bekerja di situ. Itu ini diutamakan. Maka pada saat dia misalkan terjadi rasionalisasi ataupun pengurangan karyawan ataupun PHK terjadi, nah ini harus difasilitasi
bagaimana masyarakat itu. Saya sudah menguruskan salah satunya mungkin nih, Kak Maestro yang sebelum-sebelumnya ada ini. Nah, di situ bahkan BPJS-nya saja mungkin oleh perusahaan diselesaikan. Gitu, sehingga terkait dengan JHT dan sebagainya, sedangkan mereka butuh untuk hidup sehari-hari dengan keluarga dan sebagainya. Ini juga harus diperjuangkan, termasuk urusan hak-haknya yang sampai saat ini memang Undang-Undang Cipta Kerja kan masih dalam proses ya, di putusan, dan mungkin sampai 2024 lah untuk itu. Artinya kalau memang di PKB perusahaan itu masih menggunakan Undang-Undang 13 2003 ya terkait dengan Undang-Undang Kerjaan, ini aturannya diprioritaskan yang itu dulu. Itu. Jadi sekarang bagaimana semua pihak kerja keras untuk kalaupun sampai perusahaan ada PHK, dan ini difasilitasi untuk karyawan yang kena ter-PHK itu agar tidak menjadi korban dan menjadi susah untuk keluarganya. Itu yang kita harus pikirkan.